Assalamualaikum semua, kembali lagi dalam Jali Syah Channel. So hari ni aku dapat satu produk miracle, produk miracle. So hari ni aku nak review sikit. So dekat sini ada beberapa produk yang dia bagi kat aku. Ada cleanser, ada serum, ada toner, ada scrub, ada moisturizer. Lepas tu sini ada apa ni, gemstone roller untuk muka. So produk-produk ni biasa kalau kita tahu kebanyakan perempuan yang pakai, tapi sebenarnya produk ni lelaki pun boleh pakai. Sekarang dah umum dah boleh pakai. Aku dah cuba 2-3 hari ni, berkesan. So produk ni boleh menghilang punya kesan-kesan muka, parut, jeragat, jerawat, luka dekat muka. Dan juga yang paling berkesan adalah serum lah. Serum paling berkesan untuk menghilangkan semua luka-luka, kesan-kesan kat muka. So kalau korang dah dapatkan produk ni, nanti aku akan share link dekat bawah video ni. So korang boleh follow juga IG dia nanti dekat bawah. Jangan lupa beli dan harga berpatutan. Okay, so kalau korang perasan, kotak warna biru ni adalah produk terbaru daripada Miracle. So bahan-bahan dia terbuat daripada Under the Sea. So pastikan korang beli barang-barang Miracle ni daripada ejen yang sah. So kalau korang nak beli produk ni, korang boleh follow IG Cantik by Miss Achu. Dekat situ harga berpatutan. Kalau korang nak kulit sihat dan cantik, menjadi dengan Miracle. Assalamualaikum. Salam perkenalan. Nama saya Azman. Berasal dari Sabah, Kampung Keningau. Assalamualaikum semua, kembali lagi dalam Jali Syah Channel. So dalam segmen belajar bahasa hari ini, kita akan belajar bahasa Bugis. Jom kita tengok. A few minutes later. Okay, sebelum kita start untuk segmen belajar bahasa, sebelum tu Man, so yang bersama saya untuk belajar bahasa Bugis hari ini adalah Man. So aku nak tanya dulu Man, untuk bahasa Bugis ni kan, atau bahasa Bugis kan, macam kau, aku tahu yang kawan paling dekat aku kau bahasa Bugis. Okay. So kau punya keturunan Bugis tu daripada mana sebenarnya? Parent kau ke macam mana? Oh, okay, assalamualaikum. Kalau ikutkan salah sila keturunan saya, bapa saya orang Bugis. Pio Bugis. Okay. Dia berasal daripada Ujung Pandang. Ujung Pandang ni kat mana? Sulawesi, Indonesia. Sulawesi, Indonesia. Okay. Saya itu kampung halaman ayah. Kemudian dia berhijrah ke Sabah, berkahwin dengan mak saya. Mak saya mualaf, berbangsa Cina. Oh, so kau kira campuran Bugis dan juga Cina lah. Ah, betul. Puna lah. Mungkin orang macam tu. Okay, so kita continue untuk belajar bahasa Bugis. Okay. A few moments later. Okay, so perkataan pertama yang kita akan belajar dalam bahasa Bugis hari ni, Man. Okay, perkataan pertama yang kita belajar bahasa Bugis hari ni, iaku. Iaku. Iaku atau iya. Dalam bahasa Melayu, saya. Oh, iya tu saya. Ha, kalau iya ku, diri saya. Oh, iya ku. Ejaan dia macam mana? Tahu ejaan dia? Ejaan dia I-Y-A-K-U. Oh, iya ku. Iya ku tu bermaksud saya. Ha. Okey, cun. Perkataan kedua yang kita akan belajar. Perkataan kedua kita akan belajar kita dalam bahasa Bugis, idik. Idik tu apa? Idik tu kita. Oh, idik tu idik kita, idik. Ah, idik kita. Kita. Ah, kalau tu, kalau dia punya ejaan? Kalau ejaan dia I D I. Oh, ID je. ID. Tapi sebutan dia macam ada slang ID. Dia ada dia macam iya tadi. Dia macam ada sabdu sikit. ID. Oh, ID. ID. Kalau buat ayat panggil pada ID. Pada ID maksudnya? Sesama kita. Oh, okey. Sesama kita. So kalau ID tu kita. Kalau apa iya? Pada tadi macam mana? Pada ID sesama kita. Oh, sesama kita. Okey, nice, nice. Kataan ketiga. Kataan ketiga, kamu. 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 Itu bahasa Melayu kamu, dalam bahasa Bugis ikok. Oh, ikok. Ikok ditekan sikit. Ejaan dia sama macam tadi juga ke? I K O. Oh, dia sama ejaan dia I K O macam Melayu biasa. Tapi bila sebut dia dah sabdu kan. Ikok. Kalau buat ayat ikok mana? Ikut mana dalam bahasa Melayu kamu semua.
Oh, ikut tu maksud dia apa ni, kamu. Sekamulah. Tapi kalau bahasa, kalau bahasa ayat dia ikut maneng. Ikut maneng betul. Ah, betul. Ya, bunyi aku dah punya handle. Ikut maneng. Saya bermaksud kamu semua. Kamu semua. Oh, nice. Menarik, menarik. Perkataan seterusnya. Seterusnya lagi makan. Makan bahasa Melayu. Dalam bahasa Bugis, mandre. Dia macam bahasa Tamil juga. Ah, betul. Mandre. Ah, mandre. Ah. Kalau bahasa Tamil, kalau terima kasih, nandre. Nandre kan. Ini nah, mandre ya. Ini mandre. Dia jadi mandre. Man, M A N. D E mandre. R E. R E. Mandre. Ah, itu kalau sebut mandre tapi Bugis panggil mandre. Oh, mandre. Ah, mandre makan. Oh. Oh, kalau okay. Lagi lain-lain macam misok, misok bahasa Bugis. Misok tahu maksudnya? Misok, misok ke apa? Misok tu bukan misok, bukan misok. Bukan. Oh, bukan misok. Bahasa Melayunya minum. Oh, misok. Misok. Ejaan dia M I M I S O. Oh, miso kalau gitu kalau kata. Oh, dia dia okey. So bahasa Bugis ni belakang dia memang ada macam sabdu-sabdu okey tu. Dia tekan dia. Bila setengah misok. Bila sedok tu ditekan-tekan sikit. Oh, okey, menarik, menarik. Hampir semua perkataan ke ataupun certain-certain je? Boleh kata hampir semua. Hampir semua. So semua. Memang memang dia kata bahasa boleh istilah lah bahasa Bugis ni bahasa K juga. Betul. Dia macam ada sabdu-sabdu. Okey, perkataan seterusnya kita akan belajar. Okey, seterusnya lagi macam makundrai. Makundrai bahasa Bugis. Makundrai. Makundrai. Ejaan dia? Ma M A K U N makundrai. D E R A I. Oh, D E R A I. Oh, mandrai. Makundrai. Makundrai. Makundrai bahasa Melayunya perempuan. What? Oh, cewek lah. Biasa kalau kita panggil cewek kan. Oh, mandurai. Mana manda? Makundrai. Makundrai panjang tak. Makundrai. Nak panggil awak je pun perempuan makundrai. Makundrai. Kalau lelaki? Kalau lelaki tumane. Oh, complicated ni bahasa ni. Betul. Lelaki. Lelaki okay. Tumane. T U mane. T U N A N I. Oh, tuman. Tu N N E. N E tumane. 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 Oi, aku dah pening ni. Okay, menarik, menarik. Perkataan seterusnya untuk bahasa Bugis ni. Seterusnya lagi seperti jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan joka-joka. 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 Jalan J O J O G K K E. J O G O J O G K E. K-E, oh joka. Joka. Oh, kalau joka, jalan joka. Joka. Kalau jalan-jalan joka-joka. Joka-joka. So kalau nak cakap aku nak jalan-jalan macam ya. Kalau aku nak jalan-jalan meloka majoka-joka. Maloka. Meloka. Meloka tadi apa? Meloka tu saya mahu. Oh, meloka, meloka. Meloka majoka-joka. Dia ada imbuhan. Majoka-joka-joka. Majoka-joka. Oh, majoka-joka. Dia macam mem per situ kan? Oh, imbuhan bahasa. Betul. Wah, complicated lah. Bahasa-bahasa Bugis lagi susah daripada bahasa-bahasa lain lah. Complicated. Okay, seterusnya. Baik, perkataan seterusnya. Siapa? 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 Siapa kalau bahasa Bugis? Bahasa Bugis, Nai. Oh, Nai. 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 Dia ada tekan sikit. Nai. 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 N-A? N-A. N A A I. Oh, A I. N A Nai. N A N A A I. A I. Macam jadi Nai tu. Nai. Kalau dia senang nak sebut lagi, siapa itu Nai Tuu? Lain lah. Siapa siapa Nai? Ejaan dia N A A I. Betul. So mana datang Nai? Nai. Nai. A I tu sebut tu. Oh, Nai je tu. Nai. Oh, menarik. Nai. Kalau kalau siapa itu? Nai Tuu. Nai tu. Nai Tuu. Oh, Nai Tuu. Itu siapa itu? Nai Tuu. Okey. Wow. Sebab dalam bahasa Bugis dia sebut laju sikit. Nai Tuu. Aku bening tu aku belajar bahasa Bugis. Siapa itu? Okey. Okey, okay. Menarik. So perkataan seterusnya? Seterusnya lagi mereka. Mereka. Okay. Mereka. Bahasa mereka bahasa Bugis. Bahasa Bugis panggil Yamaneng.
Yamanang. Oh, ni bunyi macam Indonesia tadi. Ha, betul sikit. Yamanang. Ni jadi N A Y A. Oh, apa? Y A. Oh, Y A Yamanang. Okay. Y A M A M A N E N G. Oh, Yamanang. Ha, Yamanang. Yamanang maksudnya mereka. Ha, betul. So, macam macam dah cakap Yamanang mereka tu macam ha, mereka semualah. Oh, Yamanang. Ha, Yamanang. Yamanang gitu ah. Ha, Yamanang. Oh, okey, menarik. Next. Next. Di sini. Di sini. Okey, ha, di sini. Di sini. Di sini bahasa Bugis. Bahasa Bugis di di in DTA. Disebut game ke apa GTA tu ke? Ah, macam itulah. Macam mana? Aku dah pandai. Apa dia jadi? In DTA. In DTA. Ha, di sini ataupun bahasa Melayu lagi ada di sini. Oh, ada di sini. Ha. Ada di sini NDTA. In, betul. In DTA. In DTA. Ha, eja ada I E I N in okey. D E T E. D E T E. DTA mana tak E? Disebut macam tu. Oh, in DTA. Ha, ha, in DTA. Wow. Okey, so perkataan terakhir untuk bahasa Bugis hari ni. Perkataan terakhir. Ha, okey. Untuk bahasa Bugis hari ni. Perkataan terakhir kita panggil kita sebut tidur. Tidur, ha, tidur. Tidur dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Bugis? Dalam bahasa Melayu tidur. Bahasa ha, Bugis? Bahasa Bugis matindo. Matindo. Ah, ha, matindo. Tidur mati ke apa? Kan matindo. Tidur mati ke apa? Lebih kuranglah tu. Matindo. Dia panggil matindo. Tidur ni matindo. Ha. Kalau contoh macam cakap aku nak tidur macam tu, macam aku nak matindo. Aku nak tidur dalam bahasa Bugis. Meloka matindo. Oh, meloka. Ah, ha, meloka aku matindo, saya mahu tidur. Oh, meloka. Melo. Oh, kalau meloka ni memang saya mahu. Ah. Ha. Oh, kalau saya nak makan kan mesti meloka, meloka lah. Ah, ha, betul. Kalau saya nak makan, meloka mandre. Oh, ya tadi kan, meloka ha, mandre. Sini meloka. Meloka, meloka matindo. Matindo. Oh, menarik, menarik. Banyak perkongsian untuk bahasa Bugis hari ni. Ha. So, aku rasa terima kasih semua. Siapa yang belum subscribe, belum subscribe channel Jalisha, tolong like, komen dan share video ni. So kalau sambutan dia bagus dalam bahasa Bugis ni, kita akan buat sambungan dia untuk bahasa Bugis untuk part 2. So terima kasih semua. Siapa yang boleh siapa yang boleh follow IG Man, apa nama IG Man? I-M-A-N dot Azman. So Imam dot Azman kan? So nanti boleh follow IG Man lah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.